Assalamualaikum, kembali di channel Panama Vision. Ya, kali ini saya tidak akan membahas mesin-mesin rakitan ya, seperti itu, karena mesinnya banyak yang belum jadi. Kita akan membahas sedikit mesin bor. Ya, ini saya dapat titipan ya, dari teman saya dari Lahat. Tepatnya itu Kota Lahat yang punya rumah makan Minang Jaya. Dulu juga punya toko kelontong besar itu, tempat peralatan-peralatan kayak kompor, oven, segala macam. Nah, karena bapaknya, orang mertua teman saya, beliau sudah meninggal kemarin waktu pandemi kemarin, itu semuanya nggak ada yang lanjutin. Jadi rumah makan Padang nggak ada yang lanjutin, tokonya nggak ada yang, semuanya udah dijual. Sisa ini, nah ini dititipkan saya di baratnya itu, dikasihkan saya untuk merawat. Karena saya pengrajin mesin rakitan, akan saya terima amanahnya, saya rawat. Ini kayaknya produk lama, mesin bornya ini. Nah, ini merek Mitsui drill nomor mesin, capacity 16 mili, sama kayak yang ini. Sebenarnya saya punya baru, tapi kayaknya bahannya beda sama yang lama, produk lama. Bagusan produk baru, maksud saya. Bagusan yang lama kayaknya. Nah, ininya lebih besar. Ini ringcaknya di atasnya itu lebih tebal semua ini. Ini kondisinya memang nggak gini ya. Kondisinya saya gini, saya bawa dari Lahat langsung pas kemarin nganter. Nah, ini produknya lama, tapi ini sudah sekitar 32 tahun ini mesin bornya. Ini nggak tahu ini, nanti akan kita coba apakah masih bisa atau enggak, karena di sana nggak saya coba, dari gudang langsung saya bawa. Ini dulu untuk membuatin sama memperbaikan kompor hok itu, sama open seperti itu. Mantap kayaknya ini dibandingkan yang produk sekarang yang baru. Ya, akan kita coba ya, kita nyalakan bisa atau enggak ini. Nah, kabelnya udah kaku-kaku ini guys, kaku-kaku banget. Nggak tahu ini, ininya udah ini. Semoga masih bisa ini. Sudah. Semoga masih bisa nyala. Coba kita tancepin dulu guys. Kita tancepin. Kita cari on off-nya guys. Di mana ini ada on off-nya? Di samping sini guys. Nah, ini apa ya? Oh iya. Oh, ini untuk yang putaran searah jarum jam. Nah, itu tadi kayaknya putaran searah jarum jam ini. Kalau yang ini kata untuk apa ini, coba. Ini apanya ya, rusakan L. Oh, yang lawan berlawanan arahnya mati. Yang itu yang atas arah jarum jam, yang ini berlawanan jarum mati. Nanti akan kita perbaiki. Ya, tunggu video selanjutnya, video restorasi mesin bor duduk ini merek Mitsui. Assalamualaikum.